Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya cuba untuk terangkan anda dekat dalam ni. Okey, yang pertama, mungkin anda biasa melihat Shopee, Lazada, Carousel dan banyak lagi marketplace. Alright. So, apa yang membezakan marketplace ni dengan Fingo? Yang pertama, anda kena faham direction dulu. Yang pertama, direction Fingo ni, dia tak nak menggunakan kos-kos yang macam Shopee buat. Sebagai contoh, pengiklanan Google, pengiklanan Facebook, pengiklanan YouTube, billboard, TV ad, sponsor function, sponsor anugerah jawara lagu, sponsor apa ni, apa nama dia, football Malaysia, right? FAM. So dia tak nak buat ni. Dia nak dia dapat sejumlah duit daripada niaga dia bagi direct kepada kita. Ni perkara yang kita kena faham. Dia tak nak lagi menggunakan media-media yang boleh digelarkan sebagai ortodok. Sebagai contoh, TV ortodok. Tak ramai orang nak buat iklan TV lagi. Sponsor yang billboard boleh dikatakan ortodok juga. Adalah teknik-teknik marketing yang dikatakan old school marketing. Teknik-teknik marketing yang menggunakan online marketing ada juga. Seperti dengan Google, seperti dengan Facebook. Tapi kos. Sebagai contoh, alright, founder kepada Fingo ni adalah Jack Yee, anak didik Jack Ma, 13 tahun, dan Jack Yee ni adalah yang runningkan advertisement Alibaba. Alright, Alibaba menghabiskan kos pengiklanan di Google dan Facebook sebanyak 13 trilion US dollar untuk seluruh dunia. Jadi Jack E ni dia bijak sikit. Dia cakap dia tak nak menggunakan 13 trilion ini. Dia menggunakan mungkin 1 trilion ini dia berikan kepada ahli. Untuk niaga dia lebih berdaya saing. Tiap-tiap hari orang cerita dekat Facebook. Tiap-tiap hari orang cerita dekat WhatsApp. Benda ni. Dan Jack E ni dia bijak. Dia buat dalam sudut nama dia sebagai social e-commerce. Yang mana setiap kali shopper membeli, anda preferred shopper akan menjana pendapatan 10%. Right, setiap kali. So, sebagai contoh lah. Katalah anda kerja dengan Fingo ni mungkin dalam masa sebulan, dua bulan ni. Anda kerja dan anda dah ada 1,000 user shopper. Setiap kali shopper ini membeli, anda dapat 10%. Selama mana? Selagi hayat shopper itu hidup dan membeli dalam Fingo. Ini perkara yang kita kena faham. Kita kerja mungkin sebulan, dua bulan. Tetapi, alright, kita boleh sambung buat kerja lain. Atau kita boleh buat sambung kerja kita selepas ini, alright, dan benda ini berjalan autopilot. Ini dikatakan platform yang boleh memberi kita pendapatan yang passive income dan berterusan. Dan pada waktu ketika ini, dia buat dalam member get member, dia bagi 90% commission kepada members untuk bahagian member get member untuk lebih banyak marketer yang duduk dalam Fingo. Alright. So Jack E ni dia ada satu modul yang dia bagi tahu kat saya, alright, daripada CEO bagi tahu, alright. Pada tahun 2009 di China, alright, dia melihat pasaran dan mereka buat dan mereka dapat. Dan dia melihat pasaran Malaysia pada tahun 2019, 10 tahun selepas itu, dia melihat sekarang ini Malaysia ni 2019 sama seperti Alibaba baru nak set up pada tahun 2009. Right? Jadi China ni dia nampak future. Kita tak nampak future, kita memang rugi gila. Right? Lagi-lagi kalau 4.0 ni, industri 4.0 ni, digitalize ini telah convert. Boleh katakan hampir semua nak convert kepada online marketing. Terkial-kial lagi kita, tetapi mereka telah nampak pasaran. Dan mereka tidak lagi menggunakan medium berbayar. Mereka namakan perniagaan mereka adalah social e-commerce. Apa yang saya tengah cerita kat sini ada beribu orang. Right? Pada tahun 2022, Fingo ni telah letakkan satu matlamat yang mana dia nak kontrol 6 buah negara Asia Tenggara. Alright, termasuk pada waktu ketika ini kita boleh register di Malaysia. Kita bermula di Malaysia, kita ada di Singapura, kita ada di Indonesia, kita ada di Thailand. Sekarang ni dah boleh register dah ni semua orang ni. Right? Selepas ini dia akan pergi ke Vietnam, Laos. Lepas itu dia akan pergi Filipina, dia akan pergi lagi yang ujung sekali adalah India. Alright.
Dia tahun pada tahun 2022 dia target alright sales keseluruhan ini 10 bilion. Dia letak amount 10 bilion. Tapi dalam research mereka, alright, pembelian atas talian Asia Tenggara adalah 300 bilion. Kalau anda tak masih lagi tak percaya, alright, mereka dah nampak future kita. Anda masih lagi tak follow, anda masih lagi buat-buat tak nampak, anda adalah antara rakan yang akan rugi. Rugi dia rugi sangat-sangat. Kerana kita bekerja pada mungkin sebulan, dua, tiga sampai tiga bulan sehingga tahun 2020. Tahun 2020, kita start buat earning yang bergerak secara sendiri daripada pembelian orang. Sebab kita tak boleh stop orang membeli atas talian. Dan Fingo ini mempunyai funder yang mana mereka keluarkan banyak voucher, mereka keluarkan banyak harga-harga yang boleh dikatakan direct daripada kilang. Alright? Untuk pada tahun 2020 nanti kecoh benda ni semua ni. Cerita pasal Fingo. Dan pada waktu ketika itu anda yang dengar pada hari ini tidak membuat pilihan. Alright, anda akan nampak satu kerugian besar. Orang dah nampak 10 tahun daripada 2009, 2019. Dia nampak Malaysia ni seperti di China baru nak naik. Alright, saya tidak buat pilihan teragak-agak. Saya terus buat dan buat dan buat menggunakan Fingo ini. Alright. Pendapatan saya dalam masa sebulan saya buat dah dapat lebih dekat 11,000. Alright. Saya sekarang ini sedang monitor dan sedang membantu rakan-rakan yang lain sebab Fingo cakap dengan saya untuk buat 10 bilion ini dia memerlukan 500,000 PS yang bercerita tiap-tiap hari tanpa diberi gaji tetap. Kita diberi gaji daripada kemasukan, kita diberi gaji daripada member get member. Kita diberi gaji daripada jualan. Kita tidak diberi gaji fake. Sebagai contoh untuk faham ni, sebuah startup company yang nak bertapak daripada apps ini, dia perlukan sales. Alright, dia tak perlukan fixed amount ataupun gaji. Dia tak perlu menggajikan 500,000 orang dengan fixed amount untuk jalankan sales. Dia nak sales kemasukan, dia bila ada sales baru ada gaji. Saya bagi contoh Food Panda. Kecohnya Food Panda sebelum ni right, disebabkan apa? Sebabkan dia janjikan gaji 1 jam RM4 kepada orang di luar bandar untuk cater market luar bandar. So dia janjikan 1 jam RM4. Jadi orang yang di luar bandar ni buka app, onkan app, right, 1 jam RM4 tapi dia buat main game, dia main PUBG. Inilah yang menyebabkan kenapa right, apps Food Panda convertkan balik yang mana bila ada sales, bila you hantar barang baru you ada gaji. App system tidak boleh beri gaji fix. Alright. Kerana ianya daripada sales. Inilah yang Fingo nampak yang sangat utilize, dia nampak dia beri kita gaji bila kita bawa sale. So kita akan bercerita dalam Facebook, kita akan bercerita dalam WhatsApp. Saya bagi copywriting ke anda, anda letak kat Facebook, ada orang tanya. Itu adalah benda-benda yang kita dah sediakan untuk anda. Tak upgrade, memang adalah antara rakan yang rugi. Kerana 199 upgrade PS ini, 10% setiap pembelian shopper. Kalau 1,000 orang shopper, 199 ni boleh celah mata je, tutup mata je kita boleh dapat. Alright? Dan dia accumulate sales. Alright? Dan 199 ni dapat barang. Dapat barang. Dan anda boleh dapat voucher yang bernilai 199 campur dengan RM5 dalam lebih kurang 204 voucher. Dan anda boleh buat perniagaan. Dan ramai rakan pada ketika ini dah buat duit sangat besar. Satu hari 1,000 dah ada. Seminggu withdraw 5,000 pun ni dah banyak dah ni. Alright? Anda kat mana? Kat start kat mana? Pada waktu ketika nanti, pada ketika 2020 ketika 5G datang, ramai orang dibuang kerja. Dan pada waktu ketika ini pun, kalau anda tengok kedai-kedai, banyak yang tutup. Right? Kerana user adalah pembelian atas talian ni banyak. Jadi, tanpa kita ada website sendiri, tanpa kita ada perniagaan sendiri, biar perniagaan orang menjadi perniagaan kita, kita untung sen-sen, kita untung RM1. 1,000 orang dalam masa 2 jam beli RM1, kita ada RM1,000. Dan dalam Fingo ini, dia orang dah ada dah modul atau type. Dia tahu apa minat orang. Dia tahu AI orang. Right? Sebagai contoh, kemarin jual frozen food. Alright, frozen food. Belum pernah dalam sejarah frozen food ni dijual secara online dalam masa 2 jam. Habis 10,000 pack. 10,000 order. Kalikan dengan 196. 2 jam dia buat 2 juta.
RM2 juta. Ini kita kena faham perniagaan online. So kita follow je. Bila kita banyak shopper, shopper ni akan nampak barang murah, dia akan membeli. Kita terpaksa untuk dapat earning. Kita bekerja sebulan ke dua bulan ini sebelum nak ke arah 2020 untuk menjana pendapatan. Kalau audio ini baik untuk rakan anda, anda boleh share. Kalau audio ini membuka pintu peluang rezeki ke anda, anda boleh share kat rakan-rakan anda. Okay? So, secara santai, secara audio yang saya bagi ini, kalau anda nampak perjalanan ini adalah antara rakan yang paling untung untuk 2020. Kerana 2020 kita boleh start bisnes ni bukan kat Malaysia. Kita boleh menggentel handphone kita ni. Alright, kita boleh buat group, kita boleh sharing, kita boleh pergi Indonesia, kita boleh pergi Singapura, kita boleh pergi Thailand. Tiga buah negara ini, sebagai contoh Indonesia, kalau kita pergi kat Indonesia buat sale, alright, atas talian, alright. Empat kali ganda penduduk, keseluruhan penduduk Malaysia adalah pembelian atas talian di Indonesia. Ini kita kena faham. Rugi sangat-sangat. Right? Kita ambil peluang ni. 0.01% pun kita dah ada income RM10,000 dan 6 angka. Right? So, mungkin nampak macam ya tak ya. Tetapi kalau tak mula, kalau tak test, kalau tak buat, anda tak dapat. Kalau tak, kita orang tak dapat duit. Kita orang tak merasa pun sikit duit pun dalam Fingo. Tapi hari-hari pada waktu ketika ini Fingo bagi saya duit. Saya akan bagi anda statement earning saya. Right, anda boleh tengok kat situ. Dibayar oleh CIMB Business. Maksudnya, payment gateway dia, dia menggunakan robot. Robot yang bayar. Bukan bukan lagi orang yang masuk duit. Alright? Dia ada statement. E-statement lagi. Statement anda valid untuk anda buat buat apa ni, pembelian kereta, pembelian rumah. Anda ada statement earning dalam masa 3 bulan menggunakan Fingo. Earning ni sampai menggunakan statement-statement ini. Bayaran dibayar setiap hari Selasa. Gaji kita minggu-minggu. Setiap hari Selasa withdraw, hari Rabu dah dapat duit. Saya akan tunjukkan ke anda. Alright? RM199 pada saya sangat murah. Anda boleh dapat barang, anda boleh jual barang itu balik. Sebagai contoh HD kamera, saya kadang-kadang saya beli barang HD kamera, saya jual balik kat kedai, kedai ambil RM100. Right? So modal perniagaan kita dengan RM100. Apa jenis miaga ni, RM199 ni, nak buka miaga apa yang boleh boleh menjana pendapatan 4 angka dalam masa seminggu kita withdraw? Tak ada. Tak ada. Right? Inilah fasa teknologi. Alright, kita berguru dengan orang yang duduk anak didik Jack Ma. Jadi mereka, Jack Yee ni dia nak buat satu benda yang sangat sangat hebat di Asia Tenggara. Alright. Alright. So saya harap anda faham benda ni.